Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga YouTube. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini, aku ada request dari warga masyarakat desa ini. Di depan saya ada sebuah kebun yang terbengkalai, dalam arti nggak pernah keurus sama sekali. Dan di perkebunan ini konon kabarnya ada penunggunya. Pohonnya bambu, coar, terus angsana, terus jati Belanda juga ada. Absen. Halo Sartika sayang, Dharma, Triyuning, si Iskandar, BMS, Nara. Halo Nara. Kristin Tintin, Rika, Edi Lampung, Eko Nyubon, Kostanta, Wiwing, Agis, Eril, Vivian, Muhammad Sugiyarto, Delisa Putri, Ari, Rudi Denok, Cah Jero, Doni, Agus Reok, Muhammad Ajis, Umay Mawaka, Jinjo, Fajar Jasen, Eko Ardiansa, halo, Tore Bro, Zabil, Erwin Abel Ahmad MAE, Hadi Buntur, Gugun Haryanto, Diki Alamsyah, Mimin Yatmini, Karisma, Andi Aja, Yusuf Muhammad, Fikri Jombang, Irwan, Dausan, Mariam, Tui Chang, Yan Firdiansyah, dan Rafarino, Budi Cah, boleh kamu besul, Ibu tuh, Mancing Mandul, Takasih Murah, halo, Mr. Ocong, Saiful Amri, Haji Badrun, dan Faisal, Neni Burha, Hadi Putra. Kemudian Duit Wisnu Surya Wukuh. Sorry bro, hidung saya biasa. Kalau jelang-jelang maghrib flu-nya kumat. Gue bersamamu, halo Romy Aditya, halo Pendi Ketong, halo Pak Cepit, X-Gam, halo Anwar, Mulina, Anggo. Ya, percaya atau tidak, saya enggak, ini ya, ini bambu hanya sebuah alat musik ya. Ini alat musik pemberian Bro Kater. Katanya bisa manggil hantu. Katanya, saya sih enggak. Bambu ini yang ngasih ke saya itu Bro Kater, si Bakul Pring. Dan bambu ini ambune bro bacin. Baunya itu kayak bau kemenyan. Gak tahu ini baunya awet banget. Udah beberapa bulan di saya baunya itu tetap melekat. Katanya ini bambu sudah diritual katanya. Ah entahlah. Iya, tadinya mau saya kembalikan, tapi Bakul Pringnya bilang ini adalah merchandise buat saya. Buat kenang-kenangan katanya, buat Mas Bun saja. Tolong diterima. Ya, oke lah. Dan ini buat hiburan ya, buat hiburan. Kan ada suara-suaranya gitu. Waktu itu saya diomelin sama Bakul Pring, katanya niupnya salah. Enggak gitu. Jadi ada metodenya, katanya ada metodenya. Saya nggak bisa. Kalau Bro Kader yang niup bagus loh, bagus. Nah, bagus nggak bagus lah. Yang penting udah ditiup yo.
Kalau kelamaan pusing bro, baunya. Iya, saya kurang handal jos kandos. Aduh, banyak serangga masuk ke hidung. Oke ya, bambunya udah dipanggil dan di kebun ini katanya kebun ekstrim. Benarkah? Ah, kita coba aja. Kayaknya biasa aja bro, gak ada apa-apa nih. Biasa aja, gak ada apa-apa. Kita lanjut ya, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Tapi di dalamnya ada ular apa enggak ya? Saya khawatir gitu. Alam mati. Si bro, bro, bro. Aku kayak lihat sesuatu di depan sana, pohon apa ya? Kayak opo, kayak opo, kayak. Apa kayak bro, apa kayak bro? Ih, jalan bro. Ih, jalan bro. Wih. Saya senter tembak ya. Itu masih kelihatan. Tadi di sana, di ujung. Kayak ada sesuatu, saya pikir pohon. Oh, ada jembatannya bro. Ah, paranin. Aduh, ini serem jembatannya bro. Ambrol nggak ya? Si bro ini propos deh kayaknya. Ih. Ya ada suara di sebelah kiri saya. Oke, paranin. Ih. Ngeri, bro. Alalalalalah. Ininya amoh, bro. Bisa patah ini. Ih. Ndut-ndut. Waduh. Ndut-ndut, bro. Dalam lagi. Asli saya jongkok-jongkok nih. Takut meledos. Takut meledos, woi. Wah. Jadi sebelah sini ya. Tuh, jalannya susah, bro. Aduh. Ini kemana lagi tracknya? Pohon jawar bro. Ih, ada sesuatu di dalam. Kayak padat banget kebunnya bro. Balik lagi aja. Duh. Astagfirullahaladzim. Bro. Kayak bro.
Di depan sana kayak ada sesuatu. Semoga saya nggak salah lihat ya. Tadi di sana ada sesuatu. Aduh, harus melintasi ini lagi, bro. Ini bukan jembatan, bro. Talang air. Untung nggak ambrol. Aduh, padahal saya tadi di sana loh, tadi loh. Saya dari tadi di sana loh. Masa balik lagi? Kalau turun dalam, bro, itu harus ke bawah sana itu. Jeru-jeru. Wis jor kewai, paling hilang loh. Masuk ke kebun aja lah. Olololololol, bro, iki kebunnya padat banget. Ntar bro, aku lagi dengerin pengajian. Aku paling seneng kalau ada pengajian itu bercerita tentang pasukan bergajah. Wah, seneng aku. Allahu Akbar. Bro, apa kek? Wow, muncul lagi, bro. Wih. Oh, jauh, bro. Tadi di sana. Oh, jauh banget. Bisa jadi muncul di sana, bro. Wih, sangar, cuk. Tuh. Syukur hanya dengan lisan saja tidak sempurna. Oh, jauh, makin jauh. Konoya-oyaan karo setan, males. Udah dulu. Senantiasa bermaksiat. Ayo, siapa yang suka bermaksiat? Ya, bro.
Oh, falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah artinya ya. Ular hijau, ular hijau, ular hijau. Eh. Mana 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 mana. Duh. Ngeri. Bro, di sini banyak ini, bro. Wah, bener ini kata warga nih. Di sini tuh banyak. Tar. Oh, di sini banyak tunggak pohon-pohon besar. Oh, itu lampu bro, di bawah sana itu jauh ada kandang ayam, di bawah sana jauh, itu jauh sekali. Kandang ayam. Iya kalau nggak salah. Kayaknya deh. Apa bukan ya? Nggak tahu ding. Kayaknya di pinggir sungai itu. Jauh di pinggir sungai itu ada kandang kalau nggak salah ya. Wa ta'ala alhamdulillah sambil dengar pengajian ya bro.
pegap bro, nafasnya saya habis. Mantaku mulai kunang-kunang. Oke, belum ada yang jelas lagi di sini. Bro, ini harus jeli bro, soalnya tempatnya rungkut. Kalian tahu rungkut? Padat. Padat bin rungkut. Ini kalau ada sesuatu yang berwarna tidak jelas itu agak rumit. Ya, rumit. Wow, 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 wow. Istimewa ini lokasinya bro, istimewa ini. Ini punggung saya mulai menebal. Ada sesuatu kah di sini? Punggung saya menebal. Wow, padat yo di sini, bro. Agak terbuka di sini, soalnya pohon bambunya doyong-doyong begini, jadi tanaman lain di sini agak susah. Oke, ada yang dekat sebenarnya di sini. Tapi belum jelas. Ada suara. Kayak suara apa itu? Bro, yakin nuansanya, bro. Greget banget saya di sini. Mak klenyer 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 gitu rasanya. Kayak ada apa ya? Strum-strumnya gitu. Ner, ner, ner gitu rasanya. Di sini belum azan ya, di sini belum azan ya. Teman-teman ya, di sini belum azan loh.
Kita tengok-tengok sebelah sini. Oke. Aku di lokasi itu kayak gimana gitu, Bro. Di sini kayak ini kayak masuk kolam, makin dalam makin berat. Itu rasanya kayak gitu. Berat rasanya, Bro. Soalnya kayak ada yang deket banget gitu, Bro. Cuma nggak tahu di mana ini. Paling nggak senang itu kalau ngagetin, mak jeglung gitu. Wih, tiba-tiba di samping gitu. Wow, ngeri, Bro. Seremsung. Oh iya ya, jangan-jangan di atas ya. Enggak ada, Bro. Tapi kayaknya nuansanya masih tetap di area sebelah sana deh, Bro. Yang sana itu kan parapet banget kebunnya. Sedang di sini. Waladan. Astagfirullahaladzim. Oke. Tuh, bro. Kelihatan, bro. Saya zoom dulu. Sorry, tangan saya harus pegang zoomnya. Oh, dia di sana, bro. Woi, semprul. Sorry, Bro, kepelarak, Bro. Tadi di belakang pohon bambu ini kayak ada sesuatu gitu. Ini pohon bambunya cukup besar. Hmm.
Ini seru, ini tempat ini seru ini. Oke, hati-hati bro. Ini ada ular gitu. Di sini nggak ada apa-apa. Oke, buat semuanya terima kasih banyak ya sudah nemenin penelusuran sendekala saya pada sore hari ini. Thank you banget. Dan jangan lupa nanti jam 7:30 itu di Sibuen Vive ya teman-teman ya. Sibuen Vive nanti akan penelusuran jam 7:30. Siapa yang mau bawa mungkin Romi atau mungkin Ibnu, bisa jadi ada yang lain lagi untuk Vive. Jadi buat teman-teman yang belum masuk ke channel Sibuen Vive, silahkan cek ketik Sibuen Vive, maka akan muncul nama channel kita yaitu Sibuen Vive. Nanti 7:30 akan menemani teman-teman subscriber semuanya. Kemudian nanti jam 9 malam teman-teman akan ditemani Mbak Eti Medok ya di Sibuen TV. Kemudian untuk teman-teman subscriber akan ditemani oleh Mbak Imun pada jam 10 malam yaitu di Sibuen Natural ya. Dan jam 11-nya nanti kalian akan bertemu dengan saya lagi. Kita akan kembali lagi ke lokasi ini nanti malam ya. Kita coba nanti malam di sini jam 11 apakah akan lebih jos atau tidak. Saya masih penasaran dengan lokasi ini. Masih banyak tempat yang belum dieksplor, masih luas sekali ini kebun. Dan jam 11 nanti malam di Sibuen Misteri. Jangan lupa subscribe semua channel kita, yaitu untuk misteri ada Sibuen Seven yang sekarang sedang kalian tonton, ada Sibuen Vivai untuk 7:30 malam, dan Sibuen TV untuk jam 9, dan Sibuen Natural untuk jam 10, dan jam 11 malamnya di Sibuen Misteri. Dan juga untuk siang hari teman-teman silahkan cek Sibuen Channel. Untuk kalian yang suka tutorial-tutorial otak-atik motor, cek aja Sibuen Channel. Kemudian teman-teman juga bisa cek untuk anak-anak kalian, putra-putri kalian, yaitu di Sibuen Al-Fatih. Kontennya berisi mainan, hiburan untuk anak-anak, oke? Dan untuk teman-teman yang suka masak, hobi masak di dapur, bisa cek di Dapur Sibuen. Untuk program sosial, untuk menyambung silaturahmi dan mengulurkan tangan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu, yaitu di Sibuen Vlog, ya. Dan buat yang hobi mancing silahkan cek Sibuen Klintung. Oke, Sibuen Klintung. 10 channel kita, semoga menghibur seluruh kawan-kawan dan mengisi waktu kalian untuk terus menjadi sebuah tontonan yang menghibur, yang bisa menggantikan ke waktu senggang buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih, selamat sore. Langsung capcus ya, subscribe Sibuen Vive buat yang belum subscribe biar nggak ketinggalan jam 7:30 malam penelusurannya di Sibuen Vive. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.